Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Bus. Oke. Iya. Jadi kemarin ini ketua dan pembina PSI sempat ngasih ide itu, yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju Indonesia Emas. Gitu. Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Jembatan. Jembatan, Iya. gitu. Berarti emang isu yang disampaikan Sudirman Said soal adanya satu koalisi ramai-ramai, koalisi ramai meninggalkan itu satu dua partai saja emang di mau luar. dibikin gitu nggak sih, Chris? Ya, kan intinya semua diajak, ya kan? Untuk karena kalau kita terus-terusan berantem gitu kan, akhirnya menuju Indonesia Emas itu ya kapan nyampenya? Iya. Padahal waktunya kan pendek. Tapi Habis ini kalau nggak bonus ada demografi oposisi, udah lewat. gimana Kak Kris? Masa semua masuk gitu kalau Dari nggak ada pemerintah. oposisi Jadi nanti? memang harus ada yang di luar kan? Iya, Ya. maksudnya Oh. gitu gimana? Ya emang harus ada yang di luar kan? Iya. Kalau PSI mau siapa? Loh, maunya. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.